Pemirsa, pelakuran mor di Kabupaten Cianjur nyaris menjadi aksi amuk warga saat tertangkap tangan mencuri motor di pasar. Polisi terpaksa lepaskan tembakan untuk membubarkan ratusan warga yang hendak menghakimi pelaku. Inilah video amatir saat pelaku diamankan pihak kepolisian usai tertangkap tangan mencuri sebuah sepeda motor di halaman pasar GSP Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pelaku nyaris menjadi aksi amuk ratusan warga yang sudah geram atas perbuatan pelaku. Namun ratusan warga tersebut akhirnya bubar setelah petugas kepolisian dari Polsek Sukaresmi melepaskan tembakan ke udara. Pelaku akhirnya bisa dievakuasi ke Mapolsek. Pelaku ON ini langsung dibawa ke ruangan tahanan Polsek Sukaresmi untuk diperiksa. Menurut keterangan Kapolsek Sukaresmi, AKP Irwan Alexander, pelaku saat diperiksa di hadapan petugas selalu memberikan keterangan berubah-ubah. Polisi mendapat kabar dari keluarga pelaku jika pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Namun polisi tidak percaya begitu saja dengan keterangan keluarga pelaku. Terdapat satu orang diduga mencuri motornya tersebut yang sudah dibawa. Kebetulan kunci motornya nempel di motornya. Kemudian ada warga mengasih tahu si pelaku, kita masih dalam penyelidikan ya, kita mau koordinasi dengan pihak rumah sakit Cilendek, kita panggil orang tua pelaku ya, menanyakan kronologis. Polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku ke rumah sakit jiwa di Kota Bogor. Jika tidak terbukti ada gangguan kejiwaan, polisi akan meneruskan kasus tersebut hingga ke pengadilan. Heri Setiawan, Bandung TV.